Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatmawati Hasan. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah klik video ini. Nah, hari ini saya membuat bingkai dari biji-bijian lagi. Cara membuat bingkainya masih sama menggunakan kardus bekas. Nah, di sini saya sudah menyediakan 2 buah kardus, yang satu sudah saya potong bagian tengahnya. Untuk bagian tengahnya bisa menyesuaikan foto kalian ya. Lalu di sini saya mulai memberi lem pada bagian pinggir-pinggirnya supaya kita bisa memasukkan foto di bagian atas. Bagian pinggir-pinggirnya di tempelkan kardus yang sudah saya potong memanjang seperti ini, kemudian ditempelkan pada bagian sisi kanan, sisi kiri, dan bagian bawah. Jadi bagian atasnya tidak ditempelkan kardus seperti ini ya teman-teman, karena bagian atas menjadi tempat untuk memasukkan foto. Nah, seperti ini bisa dilihat di videonya. Nah, di sini kita beri lem lagi di bagian atas kardus yang sudah kita tempelkan tadi untuk merekatkan kardus yang di bagian depannya, jadi membentuk figura atau bingkai foto. Nah, sudah jadi bingkainya. Sekarang kita mulai menyiapkan biji-bijiannya, lalu kita tempelkan. Di sini saya mulai dari sebelah kiri, saya memberi lem dengan membentuk zigzag seperti ini. Di sini saya gunakan kacang merah, tempelkan satu persatu mengikuti lem yang sudah saya beri pada kardus tersebut. Pada sisi sebelah kanan kita buat yang sama juga ya. Kita tempelkan biji kacang merahnya membentuk sama seperti sisi yang sebelah kiri. Nah, pada bagian tengah atas saya berikan kacang putih membentuk seperti bunga. Bagian bawah juga sama.
Kemudian di samping kacang putih, saya membuat biji jagung membentuk bunga juga. Lanjut di bagian pinggir yang masih kosong, di sini saya sudah beri lem, lalu saya tempelkan biji ketumbar. Nah, selebihnya bagian atas dan bagian bawah yang kosong, taburi dengan kacang hijau.
Nah, jadinya seperti ini, cantik kan? Selamat berkarya teman-teman di rumah. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ditekan like-nya. Jangan lupa juga di-subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.